itulah tadi ya teman-teman ya. Jadi motor saya ini kalau posisinya mesin adem, dia itu mau nyala. Nah, tapi setelah dipakai jalan berapa menit udah agak panas, dia itu nggak mau nyala lagi. Di apa, di engkol itu susah banget ya. Jadi di sini saya curiga dengan CDE-nya, mungkin CDE-nya udah lemah ya. Jadi sekarang saya akan coba pakai motor sama-sama Mio yang CDE-nya itu masih normal, masih nyala ya. Biar kita tahu kerusakannya itu bener nggak di CDE ya. Takutnya kalau kita udah pesen CDE udah beli ternyata bukan ya. Jadi jalan satu-satunya kita pakai motor orang lain yang motornya sama ya. Jadi kita ambil CDE-nya terus kita pasang. Kalau ternyata dia mau nyala gampang, ternyata CDE-nya ya itu lebih cepat ya, daripada kita beli online akhirnya penyakitnya bukan masalah CDE, mubazir. Nah, sekarang kita akan pakai motor Mio yang CDE-nya masih normal. Yuk, sekarang kita ambil motornya. Ini kan motornya normal ya teman-teman ya. Jadi coba saya akan engkol, dia langsung nyala nggak ya? Kalau yang motor saya kan tadi engkolannya susah setelah dipakai, setelah panas ya. Sekarang kalau yang motor normal, gimana? Dia langsung hidup nggak? Kan udah pasti CD-nya nyala, soalnya engkol-engkolannya gampang ya. Sekarang kita akan ambil apa? Kita ambil CD-nya dan kita akan pasang di motor saya yang dia ada masalah kemungkinan di CD-nya ya. Ayo, sekarang kita pasang ya. Dan ini posisi CDE yang normal ya teman-teman ya, yang nyala ya. Sekarang kita akan pasang di motor saya tuh yang merah, yang dia engkolannya agak susah. Sekarang kita akan pasang. Sekarang kita copot. Ya, ini yang saya curiga error ya. Lihat sebelah kiri, dan ini yang motor yang normal. Sekarang kita akan pasang ya. Lihat ya. Sekarang kita coba nyala enggak ya? Maksudnya itu langsung nyala apa enggak gitu posisinya. Ternyata tetap mogok teman-teman yang motornya. Sekarang ini yang punya saya akan pasang di motor satu yang normal. Kalau ini misalnya dia nyala, berarti bukan masalah CDE, ada kerusakan di lainnya ya. Sekarang kita coba di motor yang satunya yang normal, dan ini punya saya yang enggak normal di motornya ya. Kita undurin dulu. Ya ribet ya, agak ribet teman-teman ya. Daripada kita udah beli, mending kita ribet dikit nggak apa-apa, tapi kita nggak jadi beli CDE. Nah, sekarang kita akan pasang punya saya di motor yang normal. Kalau nyampe dia nyala, berarti CDE saya ini masih bagus.
Ya, beneran ternyata sidiknya masih bagus teman-teman ya. Saya kecurigaan saya itu salah ya. Jadi kita akan cari-cari nih penyakitnya di motor saya itu apa kok nyampe kalau dipakai sebentar dia dengkul susah lagi. Sekarang kita akan oprek-oprek cari penyakitnya. Let's go. Untuk langkah selanjutnya, di sini saya mencurigai klep ya, teman-teman ya. Jadi sebelum kita bongkar-bongkar mesin lainnya, saya akan cek-cek klep dulu. Siapa tahu ada yang tidak normal di klep. Setelah melakukan posisi top atau titik mati atas, sekarang kita akan bongkar nih tutup klepnya biar kita tahu apa sih yang terjadi kok motor itu bisa nyampe kalau panas dia itu susah diengkol tapi kalau adem dia bisa. Di sini teman-teman ya, di sini tuh posisinya klepnya terlalu renggang, gak renggangan ya bunyi dia. Kita deketin ya teman-teman ya. Di sini klepnya renggang, terlalu renggang kan. Sekarang kita cek yang bagian bawah, blur ya teman-teman. Waduh, yang bawah ini malah nggak bisa kegeser sama sekali, teman-teman ya. Ini nggak ada celahnya ini kayaknya. Bener nggak ada celahnya ini. Ini terlalu rapet ini. Oh, jadi penyakitnya di sini, teman-teman ya. Jadi posisi motor. Tadi kan motor saya kan dia, kalau adem dia nyala. Berarti kalau pas mesin ini adem, jadi klepnya ini sama pelatuknya ini di saat posisi adem dia itu nggak mengembang, terus posisi panas dia itu mengembang akhirnya menekan di bagian klep itu jadi kebuka dikit, jadi dia kompresinya bocor teman-teman ya. Nah jadi ini soalnya nggak ada celahnya sama sekali, berarti penyakitnya di sini teman-teman ya. Nih ya, ini sama ini ntar akan kita setting ini agak kendor dan ini nggak ada celahnya sama sekali ya. Nah, jadi di sini ada, kalau panas kan dia mengembang ya teman-teman, jadi dia terlalu rapat. Sekarang kita akan bongkar-bongkar. Dan setelah saya melakukan penyetingan yang normal, kita lihat ya, di sini celahnya sudah cukup ukuran segini. Yang penting dia itu ada celahnya sesuai dengan yang kita inginkan, jangan terlalu renggang, jangan terlalu dekat, harus ada celahnya sedikit aja. Ini ya teman-teman ya, setelah saya setting dengan normal ya, atas sama bawah udah normal. Sekarang kita tes apakah dia bisa nyala, kita akan lihat ya. Kita nyalakan lagi ya, kita coba lagi. Berarti ketemukan teman-teman yang penyakitnya masalah klep ya, seperti yang saya jelaskan tadi.
Sekarang kita tes ya teman-teman ya, gimana jalannya, langsung punya apa enggak ya. Mantap teman-teman ya, ternyata ketemu penyakitnya, masalah settingan klep. Sampai di sini ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Salam dari Udin Tutop. Josh, Jolali sekrepan ya.